الله 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 Allah Maha Penyayang. Kalau enggak sayang kali ini
mengirim kita ke tempat ini, saudara. Tapi Allah sayang kita, ditunjuk itu datang ke sana. Di situ aku bukakan pintu rahmatku ke Allah. Insya Allah, masya Allah, luar biasa. Bulan Ramadhan kita ngaji. Ngaji di bulan biasa saja fadilahnya begitu besar, keutamaannya begitu luar biasa. Sekarang kita duduk di pengajian, makanya dalam kitab Turwatun Nasihin di situ dibilangnya, duduk di majlis ilmu pada bulan Ramadhan, nilainya, pahalanya sama dengan orang 100 orang yang mati syahid di jalan Allah SWT. Kita gak bisa berperang di Palestina melawan orang-orang kafir menegakkan kalimat la ilaha illallah, tapi kita duduk di majlis di bulan Ramadhan menuntut ilmu di bulan Ramadhan, itu nilainya sama 100 orang yang mati syahid di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah terima. Diawali oleh pengarang ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu pekerjaan itu harus diawali dengan Bismillah. Apalagi pekerjaan, urusan-urusan yang mulia, urusan-urusan yang baik di dalamnya. Kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahan majlis itu akan hilang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kullu amrin zibalin, segala perkara, segala urusan yang mempunyai kemuliaan di dalamnya. Ini mulia enggak? Majlis ini mulia enggak? Masya Allah, enggak ada majlis yang paling mulia kecuali majlis ilmu. Imam Ghazali bilang majlis ini disebut min azamil ibadah. Di antara ibadah yang paling besar adalah menuntut ilmu. Ini majlis yang paling besar, lebih utama dari orang sembahyang. Majlis ini lebih mulia daripada orang puasa. Majlis ini lebih mulia daripada orang haji, orang umroh, bahkan lebih utama daripada jihad di sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu indallah minas salat wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah daripada salat, daripada puasa, daripada haji, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Ini majlis yang mulia. Tapi kalau majlis yang mulia seperti ini la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka semua kemuliaan dan keberkahannya hilang, enggak ada nilainya. Kalau tidak diawali dengan apa? Bismillah. Maka segala sesuatu itu awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dipakai oleh para pengarang-pengarang kita, para ulama-ulama terdahulu di dalam mengawali kitabnya itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya enggak hilang ini keberkahannya. Insya Allah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il akhlaq. Takdirnya alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala jami'il alam bil ilmi wal amali. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya Allah miliknya. Jadi pujian itu hanya milik siapa? Allah. Pantas kalau Allah mendapatkan pujian, karena segala sesuatunya milik Allah. Kalau kita enggak pantas untuk dipuji, karena enggak ada yang punya milik kita secara hakiki, semuanya milik Allah. Jangankan rumah kita, jangankan mobil kita, jangankan motor, semua diri kita saja sudah punya siapa? Punya Allah. Jadi apa yang kita mau puji dalam diri kita kalau semuanya ini adalah milik Allah? Kalau ini adalah semuanya kepunyaan Allah, ya, tapi kita selalu bangga dengan pujian-pujian itu. Ya, kita selalu bangga dan kita selalu mencari pujian itu. Masya Allah, segala sesuatu ingin dipuji. Sembahyang kita pengen dipuji, ngaji kita pengen dipuji. Ini yang bahayanya ini. Di setan masuk ke dalam hati kita dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi faddala bani Adam. Allah yang telah memberikan, yaitu yang telah memberikan keutamaan bani Adam, manusia. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah mengutamakan manusia
bil ilmi wal amali, dengan sebab ilmu dan amalnya, ala jami'il alam, atas semua alam ini. Jadi kemuliaannya Bani Adam, maksudnya Bani Adam siapa? Maksudnya Bani Adam, kita manusia. Allah telah memberikan kelebihan kepada Bani Adam. Allah telah memberikan kemuliaan daripada Bani Adam, keunggulan daripada manusia dibandingkan dengan alam semesta ini, dengan sebab ilmu dan amal. Ya, bukan dengan sebab yang lain. Jadi dengan sebab adanya ilmu, maka Allah muliakan derajat manusia dibandingkan yang lain itu. Alam di sini sebutnya ala jami'il alam. Apa alam ini? Disebut alam. Halo. Allahu 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 Allah Allah.